Ba'da Maghrib Ahad 23 Juni 2022. Inilah Masjid Al-Mi'raj, masjid yang ada di rest area kilometer 97 Tol Cipularang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Masjid yang berdiri megah di sisi barat jalan Tol Cipularang ini menjadi salah satu masjid favorit para pengguna jalan tol yang datang dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Di samping desainnya yang indah dan elegan, kebersihan masjid ini diacungi jempol semua orang yang pernah singgah. Kebersihannya menyeluruh hingga ke toilet dan kamar mandi. Dan sejatinya memang seperti inilah seharusnya penampilan sebuah masjid. Indah, bersih, sebab Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Selain nilai kebersihan sebagai bagian dari iman, an-nazafatu minal iman. Mengapa masjid ini dinamai dengan Masjid Al-Mi'raj? Mengapa bukan Al-Isra? Yang mengingatkan kita pada sebuah momentum perjalanan suci Isra Mi'raj. Entahlah, yang pasti kata Al-Mi'raj menggambarkan dimensi perjalanan vertikal transendental, sehingga dengan nama ini Masjid Al-Mi'raj seolah ingin meneguhkan sebuah makna bahwa ketika seorang muslim menunaikan sholat, maka ketika itu ia sesungguhnya sedang melakukan sebuah perjalanan vertikal transendental kepada Allah Azza wa Jal, sebuah reminder spiritualitas makna yang mengagungkan. Lokasi Masjid Al-Mi'raj berada di wilayah Desa Sadar Karya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Masjid ini diresmikan oleh Bupati Purwakarta kala itu, Bapak Haji Dedi Mulyadi, pada tanggal 9 Maret 2011, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 Hijriah. Prasasti peresmian Masjid Al-Mi'raj ikut ditandatangani pula oleh Kapolda Jawa Barat saat itu, Irjen Dr. Andus Suparni Parto. Barakallahu fiikum.